Ini adalah untuk dapur teman-teman. Asli bagus banget ya dapurnya. Iya gak Ki? Untuk tempat mandinya seperti ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi, TKI Korea yang sangat kreatif sekali. Di video kali ini saya tidak masak-masak ataupun bikin roti. Di video kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk mereview lagi asrama baru ataupun rumah baru saya yang ada di Korea ini. Jadi di video sebelumnya itu saya juga udah buatkan reviewnya pas direnovasi teman-teman. Ada di video yang ini. Di video ini untuk proses renovasinya teman-teman. Dan sampai saat ini juga saya belum pernah melihat ke sana lagi. Seperti apa sih sampai mana juga di renovasinya. Kita lihat bareng-bareng. Tapi ada gambaran sedikit omongan kemarin itu dari sajang saya. Katanya itu akan dijadikan satu orang Thailand dengan orang Indonesianya. Akan dijadikan satu. Sitang juga akan dijadikan satu. Kamar mandi juga. Dan seperti apa nanti kita lihat bareng-bareng. Oh iya katanya juga. Kamarnya itu lebih kecil dari yang ini teman-teman. Yang sekarang ini saya tempatin ini kamar yang lama. Dan belum pindahan juga. Nanti pasti kalau pindahan tak buatkan videonya juga. Oke langsung aja. Sekarang kita menuju ke asramanya. Jadi kita langsung melihat bagaimana suasananya dan bagaimana direnovasinya. Seperti apa gitu ya. Ikutin terus video kali ini. Kita ketemu di asrama yang baru. Langsung 1, 2, 3. Wow asli ini ya. Di lantai 4 teman-teman. Seperti ini jadinya. Ini ya lantainya. Udah ada sohoki juga. Pemadam kebakaran. Asli mantep ini ya. Sekarang seperti ini jadinya. Ini apa sama? Gak tahu ini ruangan apa ya ini. Gede ini. Kamar juga berarti. Kayak sih buat. Mungkin ini kamar apa ya. Tapi gede bro. Bukan kayaknya kalau kamar. Sini dulu gak? Kik, harap sini dulu dong. Ini bersama opa dari Indramayu teman-teman. Nah seperti ini. Langsung 1, 2, 3, 4. Ini untuk cuci tangan teman-teman. Duh, udah mantap kan. Seperti ini. Kalau cuci mulut boleh gak Mas Rudi? Boleh lah. Opa dari Indramayu teman-teman. Dan ini adalah toiletnya. Kemarin kan toiletnya cuma segini ya. Cuman di sini 2. Sekarang udah 1, 2, 3, 4. Ada 4 toilet. Ada 4 toilet teman-teman. Nah seperti ini ya toiletnya. Ada airnya juga sentoran. Seperti ini. Asli mantep ini. Untuk tempat kencingnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Marmer teman-teman. Mantap ya. Ini ada listnya juga. Asli ini. Bagus ini teman-teman. Ini ada pemanas ruangan. Jadi kalau di Korea itu harus ada pemanas ruangannya. Karena cuaca saat ini juga lagi musim dingin. Harus ada ini teman-teman. Oke, kita keluar lagi. Mana lagi, Kik? Situ, coba ke sini ya. Ada apa ini? Tangga ya. Wow, ini tangga. Tempat keluar ini, teman-teman. Coba yang sini. Wow, ini ya. Di sini. Mantap ini. Udah hangat ini ya. Ada AC-nya juga. Oh, AC-nya ini pakai. Oh ini teman-teman AC-nya. AC-nya di atas ini ya. Dan ini lampunya. Dan di sini ada kacanya. Mantap ini. Sip ini teman-teman. Di sini ya. Ini ada colokan juga. Ada saklar. Tapi cuma kecil banget. Dan ini infonya juga dari bos saya. Katanya nanti tempat tidurnya itu tingkat teman-teman. Tingkat ya. 1, 2 gitu. 2 orang satu kamar nanti. Oke seperti ini ya. Bagus ya kamarnya yang baru, tapi kecil sayangnya. Oke, tutup kembali. Nah, sekarang yang di sini teman-teman tak kasih lihat. Jadi ini kamar-kamar semuanya. Coba kita lihat yang di sini. Tempat apa ini? Ada keran. Mungkin untuk wudhu ya. Coba lampunya, Ki. Iya, enggak apa-apa. Wah, ini ada pembuang angin, pembuang udara ya, udara. Dan ini lampunya kayak tempat wudhu ini, tempat cuci, mungkin cuci tangan apa bisa gitu ya. Untuk tempat mandinya seperti ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 shower. Paling mantap ini teman-teman. Paling ujungnya, paling pengen emang dia pakai tau.
Ya terus ini nanti sama orang Thailand ya? Iya. Gabungan kok. Iya. Pasti isi warna. Iya, harus barengan teman-teman ini. Wah. Ini kalau ini mandi ya. Iya. Anu, melihat suasana yang samping aja. Melihat sesama ini teman-teman. Ayo Ki, keluar lagi. Langsung yang di sini. Ada kamar lagi teman-teman. Loh, ya ta, kamar. Ya enak ini satu orang berdua mah. Berdua ya lumayan ya, luas ya. Ini luas, lemari itu. Iya. Ini kan bagus ini. Man, posisi sama itu. Ya ini enggak apa-apa lah kalau enggak tingkat ya. Masih bisa ini buat enggak tingkat ya. Berdua? Iya, berdua. Segini. Jembar ya. Luas ya ini. Luas teman-teman, nah, AC-nya ini di atas ini. Bagus banget teman-teman daripada yang lama ya. Yang asrama lama itu. Seperti ini suasananya, ada jendela. Jendelanya juga bagus banget. Seperti ini ada kacanya. Komplit, ini remote untuk AC dan ini untuk pemanas. Ini ada saklar lampu. Bagus teman-teman, coba yang lain ya. Wah, ini kamar juga. Kamarnya sama teman-teman ya. Segini ini. Lumayan juga. Di atas ini ada sensor untuk pemadam kebakaran dan itu untuk udara, penyedot udara. Ada juga lampu kotak AC-nya. AC-nya bagus banget teman-teman ya. AC tempel. Seperti di sini ada juga untuk jendela. Ini remote untuk AC, remote pemanas ruangan. Oke, kita keluar. Dan di sini teman-teman ada apa ini? Oh, di sini bukan kamar ternyata. Ini adalah pemanas air. Jadi pemanas air ada di sini itu. Satu, dua. Dua yang besar-besar ini. Lanjut, keluar lagi. Yang di sini. Ada suhoki juga untuk pemadam kebakaran. Kamar. Kamarnya semuanya sama ya. Seperti ini. Lampu. Ada pemadam kebakaran. Dan AC. AC-nya bagus banget. Daripada yang lama lumayan banget ya ini teman-teman. Seperti ini, oke, keluar lagi. Dan yang di sini. Kamar lagi ini kayaknya. Loh, iya ta. Ini kamar lagi. Oke, kamarnya lumayan bagus teman-teman kamarnya. Keluar. Dan di sini ada apa ini? Di sini kamar juga. Oke, seperti ini ya kamarnya. Ada AC, semuanya hampir sama. Belum ada apa-apanya. Nah, teman-teman, yang di sini ini tak kasih lihat. Ini adalah untuk dapur, teman-teman. Asli bagus banget ya dapurnya. Iya enggak, Ki? Kompor listrik, teman-teman. Wah, asli. Mewah banget teman-teman. Ini ya. Asli mewah banget. Nah ini. Ini ya, kompor listrik ini. Ngeri. Asli lumayan bagus. Ini ada untuk cuci piring juga bisa, untuk mangkok ataupun piring juga di sini ya. Nah, ini dia. Ini ada dapur ala apa, Ki? Chef-chef gitu ya. Seperti ini ya, dapur chef. Oke. Di sini untuk syuting bagus ini ya. Syuting bikin roti besok teman-teman. Ini ada tempat untuk piring, ya mangkok, ya pokoknya semuanya bisa di sini. Terus yang di sini ada rak teman-teman. Bisa untuk buat mie ataupun ya apa gitulah, rak-rak armari seperti ini ya. Kompornya ada banyak ini teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. Iya katanya. Iya. Banyak nanti ya? 7. Ya mungkin nanti di sini dikasih lagi, Kik. Oh, ini siapa tahu di sini ada sisa. Coba, kimchi. Kik. Ada kimchi enggak di sini? Lihat dulu. Buka. Ya, ternyata isinya. Isinya janggap ya? Itu anu es krim itu. Es krim. Ada es krim, teman-teman. Ternyata ini es krimnya Pak Tukang kayaknya. Pak Tukang? Iya, kayaknya es Tukang. Es Pak Tukang ini semangka. Oh, rasa apa ya? Coba cek dulu ya. Makan aja, Kik. Oh, subak. Semangat. Di bawahnya udah nggak ada. Ini subak kantong ya. Ada kok, sama air minum aja. Untuk Pak Tukang kayaknya teman-teman. Ini untuk pemanas. Ya lagi sini. Ayo.
Ini nanti untuk meja makan di sini ya, di tengah-tengah untuk makan bareng-bareng gitu. Mungkin orang Thailand dengan orang Indonesia akan dipisah, orang Indonesianya ada di sini dan orang Thailand di sini mungkin ya. Tapi barengan seperti inilah. Oke. Lumayan bagus teman-teman ya, seperti ini. Asli ya, ini bagus banget untuk versi TKI. Seperti ini, kompornya aja udah mewah banget, kompor listrik teman-teman. Gimana? Mantap kan versi TKI loh ini ya. Ayo, kita cek lagi di ujung sana teman-teman. Ada apa saja sih yang ada di sana? Dan ini masih ada yang di lorong ini ya, lorong satu lorong. Tadi ada juga yang satu lorong di sana ujung sana. Oh iya, untuk yang di sini kamarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kamar teman-teman yang di sini. Dan ada juga tadi untuk kamar mandi. Untuk kamar mandinya ada di sini tadi. Kita lanjut yang di sini teman-teman. Ini tadi untuk pintu masuknya ya, pintu masuknya ada di sini. Mungkin ini ruang utama teman-teman, ruang utama ya ini. Untuk ruang ya santai-santai ataupun ruang untuk kita ngopi, rokok-rokok, santai-santai sama teman-teman gitu ya. Ada mejanya juga di sini. Mantap teman-teman, asli ya. Ini masih ada berserakan untuk tukang-tukang nanti. Asli, mantap. Nah, ini kan masih ada satu lorong ini. Dan di sini ada apa ini? Oh, kamar teman-teman. Nih. Ada AC, lampu dan pemadam kebakaran untuk sensor. Ada colokan. Lantainya juga lumayan panas. Ini mantap banget teman-teman. Colokan juga. Mantap. Ini ada saklar untuk pemanas dan untuk AC. Semuanya sama teman-teman kan? Asli. Dan lorongnya seperti ini sampai ujung sana. Ini ada suhoki untuk pemadam kebakaran. Ya, semuanya sama kamarnya seperti ini ya. Kamarnya nih. Lumayan luas sebenarnya. Oke, yang di sini apa ini? Wow, ini gudang teman-teman. Gudang ini ternyata. Untuk angin apa air ini? Kurang tahu saya. Oke, kita keluar lagi. Kita lihat yang di sini. Oh, yang di sini adalah kamar juga. Kamar yang ini. Oke. Pindah yang sini. Wow, ini kamar juga. Yang di sini. Apa ini? Oh, ternyata semua di sini kamar, teman-teman. Banyak ya kamarnya. Ini ada kamar juga. Banyak banget kamarnya ternyata. Yang di sini, oh, kamar juga yang di sini. Kamar semua, teman-teman. Ini juga kamar. Siap. Siap. Wah, ini juga kamar, teman-teman. Di sini nanti kalau nonton konser mau ke Seoul di sini dulu ingatnya. Nih. Nilai dadap ini dari Ibu Ida bisa sini. Nanti saya di sini ya. Teman saya lagi live. Kik. Live kamu ya? Iya. Sengisang kan? Lagi hiburan lah. Oke. Jadi untuk yang di sini kamarnya tak hitung dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kamar teman-teman. 11 kamar dan di ujung sana juga ada kamar lagi. Wah, banyak juga ya kamarnya. Asli ini mantap banget teman-teman. Bersih banget. Karena masih baru aja jadi ya. Dan perubahannya jauh banget dari yang kemarin juga. Sekarang jadinya seperti ini. Mantap banget asli. Oke teman-teman, seperti inilah suasananya asrama baru TKI Korea ataupun rumah baru TKI Korea. Ini bisa dibilang rumah baru ya teman-teman. Rumah baru para TKI Korea yang ada di sini.
tentunya di pabrik saya ini. Asli mantap banget. Dan teman-teman yang belum tahu, renovasinya ini udah hampir 3 bulan 4 bulanan ya, sampai jadi seperti ini. Dan yang di video yang ini kemarin itu masih kosong banget tempatnya, belum yang seperti ini. Dan sekarang udah lumayan bagus banget.